Oke, 4 Mei 2021 kita mau jalan-jalan ke Ragunan bersama Kakak Naya, Abang Miki. Ayo. Ya, beginilah rumahku di dalam gang. Cek dulu sama Pak Satpamnya. Kita isi kartu J-Card-nya dulu. Ini udah ada isinya 5.000. Ayo kita masuk. Sepeda. Ya. Ya. Ini apa aja? Oke, kita nyerang single 3. Nih. Itu udah lama banget gua enggak bawa sepeda. Ngawur jadinya. Nah, anak-anak noh gara-gara udah biasa naik sepeda cepet banget sih. Kita lagi di Ragunan nih. Ayo kak. Hah? Terus itu bunyi burung. Dan kita udah di Ragunan. Sekarang kita lagi ada di kandang beruang hitam Amerika. Oh iya dong, gede banget dah. Tuh gede banget, tuh lucu banget. Dia lagi ini kak, lagi gatel loh. Garuk-garuk pantat tuh. Huk. Lihat sini, biar kelihatan. Apa itu kak? Orang hutan Sumatera. Wow, orang hutannya lagi minum. Dia nggak puasa ya kak? Nggak puasa. Ambil om. Dimainin ya sama dia ya. Apa ini kak? Kak. Wih, banyak banget singanya. Wow. Tadi suaranya kencang banget ya? Iya. Sampai kedengeran suaranya tadi. Om, sebelahnya ya om. Tadi lu ini bang. Tuh singanya lagi tiduran tuh bang. Haus kali dia puasa. Iya dia puasa. Gede banget kak.
No, palanya keluar no kak. Tuh bang, ambil bang jerapannya bang. Gue panjang banget bang, lehernya bang. Oke, ini udah 1 jam penyewaan sepeda. Kita udah muter-muter Ragunan. Dan ini posisi sebenarnya dekat banget rumah gue. Cuma 2 menit ya, naik motor ke sini. Terus ini pertama kalinya gue ke Ragunan bulan puasa. Karena di ponakan gue ngusel-ngusel dari kemarin. Dan ini si Miki. Hai Miki. Nah, ini Kakak Naya. Jadi kita udah selesai sepedaan di Ragunan hari ini. Terus kita mau pulang sekarang. Jadi mumpung ini udah mau lebaran, inilah ID 0 Faizin. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Dadah. Dadah.